Dan inilah dia, Persija Jakarta, asuhan Rahmat Darmawan. Sedangkan tentang FC, asuhan Fahri Husaini. Iya, menghadapi cepatnya sektor sayap Persija sebagai penjaga gawang di pertandingan kali ini. Inilah dia, kick off babak pertama. Serangan cepat, Satoshi Otomo. Menyisir sisi kiri penyerangan tadi, Ilham. Ismet Sofyan. Ali Gaddafi. Oh. Berusaha melewati beberapa pemain. Ali Gaddafi. Oh, cukup baik kali ini. Emil Bertelmamba. Oh. Bang Pamungkas masuk kotak penalti. BP. Makor. Oh. Turnover yang cukup berbahaya kali ini. Craig Nkolo, bagus sekali. Lagi-lagi. Dari sisi kali ini. Oh, ya. Akhirnya. Sebuah gol. Diciptakan oleh Agung Kasmir. 1-0. Untuk Persija Jakarta. Ya, kembali gaya atau stil permainan individu yang dilakukan oleh Greg Nkolo dari sektor kiri memberikan umpan ke dalam, dan kali ini Agung Kasmir dengan voli kaki dalam langsung menjebol gawang Edi Kurnia. Akhirnya, setelah absen beberapa minggu untuk mencetak gol, Agung Kasmir first time-nya membuat keunggulan sementara Persija atas Bontang FC. Inilah dia. Iya, terlihat tanpa pengawalan. Cukup berbahaya. Tanpa kompromi, Hendro Kartiko langsung meninju bola. Satoshi. Kembali Satoshi Otomo. Oh. Oliver Makor. Mendapatkan celah Oliver Makor. Oh, kali ini sebuah percobaan. Lagi-lagi Amir Hamun. Wow, wow. Peluang yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Persija Jakarta untuk menambah keunggulan. Iya, sebuah bola rebound yang tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh M. Ilham, bahkan Greg Nkolo yang sudah berdiri bebas tanpa satupun pemain bertahan Bontang FC yang mencoba menutupi gawang mereka. Umpan cukup matang kali ini kepada Ali Gaddafi. Oh, Satoshi Otomo. Wow. Dua kali percobaan dari Satoshi Otomo. Sikap sportif ditunjukkan dan mitra sepak bola, wasit Anselmus pun meniupkan peluit panjangnya tanda berakhir babak pertama. Kedudukan masih tetap 1-0 untuk Persija Jakarta dengan gol Agung Kasmir. Inilah dia, kick off babak kedua. Persija Jakarta cari celah. Bamba cukup terbuka. Sebuah serangan balik. Ali Gaddafi. Oh, cukup terbuka. Oh, penalti. Oh, kita lihat. Dan mitra sepak bola, wasit Anselmus pun meniupkan peluitnya dan menunjuk titik putih. Kesempatan tentunya untuk Kenji Arachihara dan juga Bontang FC. Wow, 1-1. Akhirnya Kenji Arachihara pun berhasil untuk memberikan golnya kepada Bontang FC. Bontang Mania yang juga hadir di Stadion Manahan Solo ini mulai bersorak gembira atas gol dari Kenji Arachihara. 1-1. Iya, sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemain pertahanan Persija yang menghadiahkan sebuah penalti dan menambah pundi-pundi gol Kenji Arachihara tidak berhasil di
patahkan oleh penjaga gawang. Lebih berkonsentrasi tentunya Bontang FC setelah berhasil menyamakan kedudukan kali ini. Sebuah peluang. Oh! Bambang Pamungkas 2-1 untuk Persija Jakarta. Iya, sebuah umpan atau set piece yang cukup baik dilakukan oleh Ismet Sofyan dengan mencari target man mereka, Bambang Pamungkas, dengan tenang. Dan memang merupakan spesialis dari Bambang Pamungkas, bola-bola udara, gawang jauh, tidak berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Edi Kurnia. 2-1. Berhasil membayar kepercayaan Ismet Sofyan di babak pertama. Begitu sering melakukan kesalahan, yeah. Dan kali ini sebuah umpan matang kepada Bambang Pamungkas membuat keunggulan kembali untuk Persija Jakarta, 2-1. Pergantian ketiga. Cukup berbahaya kali ini, Grandoko! Memberikan keunggulan sementara Persija Jakarta 4-1. Mengangkat kembali performa dengan meningkatkan tempo permainan, membuat anak-anak Persija makin percaya diri. Dan kali ini gol keempat dicatatkan oleh Greg Nokolo dari aksi individunya, bahkan menipu penjaga gawang Edi Kurnia. Wow. Buah kontrol bola dengan membalikkan badan dan mengarahkan langsung bola ke tiang jauh, sama sekali sulit untuk dilakukan penjagaan oleh para pemain belakang Bontang FC yang memang kali ini kehilangan dua pemain kuncinya, Andi Hamzah dan Nyek Nyobe. Dan akhirnya Persija Jakarta kembali kemenangan telak diraih di Stadion Manahan Solo ini.